Halo guys, kembali lagi di channel Kick Off Ciputat ya. Toko velg dan ban mobil terlengkap terupdate yang ada di Ciputat. Nah, di video kali ini kita akan modifikasi mobil Toyota Calya pakai velg KSR ya tentunya. Pakai velg model seperti apa? Let's go. Kita mencoba fitting ya, dan ini dia velg pilihan terbaiknya guys. Untuk nama velgnya sendiri ini Sebunsuta HSR, ring 15, lebarnya 6,5, BCD-nya double ya, 4x100 dan 4x114, ET-nya 42 dengan warna matte black, menggunakan ban baru ukuran 185/60 ring 15 dari Forcium Henna. Langsung kita pasang aja ban barunya guys. Bannya sudah terpasang ya. Tahap selanjutnya kita isiin angin biasa dulu untuk ngeplakin bannya, dan lanjut ke proses balancing ya. Habis ganti velg atau ganti ban itu diharuskan banget guys untuk balancing, karena untuk keseimbangan velgnya. Di sini kita pakai timah 5 gram, penaruhan timahnya itu harus pas ya di tengah, nggak boleh salah, nanti nggak balance. Kita lanjut lagi. Sudah menunjukkan 0, berarti ini velg dan bannya sudah balance ya. Mantap banget. OTW isi nitrogen, dikasih tekanan 32 PSI. Untuk tekanan request aja guys, nyamannya di tekanan berapa ya. Sebelum pemasangan velg sudah kita pakai centering dulu, jadi biar di kecepatan tinggi itu enggak geter. Buat kalian yang suka modif ya, tampilannya kayak ala Jepangan gitu, bisa nih pakai velg ini boy, rekomendasi ya. Tampilannya bakalan tampil JDM style, dan di velgnya tuh ada variasi tulisan Jepangnya juga. Velg ini juga bisa digunakan untuk mobil lain ya, kayak Sigra, Ayla, Agya, Brio, Jazz, Fried, City, Mobilio, Baleno, Ignis, Yarif, Mars, Splash, Mazda, Avanza, Xenia, Livina, Galan Hiu, dan mobil lainnya guys, masih banyak lagi. Oke boy, ini dia tampilan akhir ya, modifikasi mobil Toyota Calya pakai velg racing HSR ring 15 tipe Sebunsuta. Pakai velg full black, ganteng banget boy dari tampilan sebelumnya. Ini untuk kenyamanan masih nyaman ya, karena bannya masih tebel juga guys, enak digunakan untuk harian, untuk kemanapun. Lanjut ya ke tahap selanjutnya, kita ke sepuring guys. Di toko velg Kick Off Ciputat, setelah pembelian velg itu gratis sepuring, enak banget ya kan, biar setirnya nggak miring-miring kanan, miring-miring kiri ya. Kita simak aja guys proses sepuringnya. Oke boy, cukup sampai di sini ya video kali ini. Tunggu video kami selanjutnya di channel Kick Off Ciputat. Dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian, biar kami lebih semangat lagi mengonten modifikasi mobil lainnya. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Pantengin aja channel ini dan jangan kemana-mana guys. Bye-bye.